Kecelakaan maut melibatkan dua mobil Fuso di tanjakan PJR Kota Bandar Lampung hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Meski tak ada korban jiwa, sopir truk mengalami luka di bagian kepala. Berdasarkan kesaksian sopir bernama Ahmad, mobil yang ia tumpangi sempat ikut terseret sejauh 200 meter. Informasi terkini terkait kondisi korban dan kronologis peristiwa, kami sudah terhubung dengan Rio Pratama dari Tribun Lampung yang akan menyampaikan secara langsung. Silakan, Rio. Ya baik, terima kasih rekan Rima. Kembali jumpa lagi dengan saya, Rio Pratama, reporter Tribun Lampung. Baik, kira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tadi, kita mendapat kabar dari Instastory bahwasannya terjadi kecelakaan maut di tanjakan PJR Kota Bandar Lampung. Mendengar hal itu, saya langsung menuju ke lokasi dan melakukan pantauan. Dan benar saja, setibanya di lokasi, saya melihat sudah ada dua Fuso yang berada di pinggir jalan yang mengalami kecelakaan. Saya masih sempat tadi bertemu dengan kedua supir yang mengalami kecelakaan. Tidak ada terjadi korban jiwa dalam laka lantas tersebut. Menurut Pak Ahmad, supir dari mobil yang mengalami kecelakaan, hanya saja dia mengalami luka di bagian kepala. Rekan Rima. Nah, kemudian secara kronologis, untuk kecelakaan bermula dari mobil muatan bungil, bungkil. Bungkil itu yakni sawit, bisa dikatakan dia dari sawit yang dibawa dari Pekanbaru hendak menuju ke Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Ketika sedang menanjak, tiba-tiba menurut keterangan supir bungkil tersebut, ada mobil Fuso dengan muatan semen itu melaju sangat lambat. Alhasil dia melakukan mengoper gigi yang semula dia menggunakan gigi dua dari bawah. Dan karena mobil di depannya begitu lambat, dia mengoper gigi dari gigi dua ke gigi satu. Alhasil ketika di tengah mengoper gigi tersebut, sempat terjadi kendala pada mobil yang dikendarainya dan mengalami patah as. Menurut keterangan Biki, pengendara mobil bungkil tersebut. Kemudian, mobilnya begitu mengalami patah as, mobilnya spontan itu mundur, 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 dan dia pun loncat dari mobil. Alhasil, mobil yang di belakangnya tertumpur oleh pantat mobil yang dibawa Biki, sehingga terjadi pengelosoran atau terseret mobil di tanjakan maut tersebut. Perkiraan terseret kedua mobil tersebut mencapai 100 meter ya, rekan Rima. Di kejadian buntut dari kecelakaan di tanjakan PJR terpantau kendaraan sedikit melambat, namun tidak ada kemacetan khusus. Hingga tadi pantauan kita hingga sore sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kondisi mobil masih berada di pinggir jalan tanjakan PJR dan ramai orang-orang yang melihat atau mengamankan barang-barang bawaan dari supir tersebut. Jadi rekan Rima, itu yang bisa kita sampaikan. Untuk kronologis terjadinya kecelakaan dapat dipastikan tidak ada korban jiwa dan kronologisnya sudah saya jelaskan secara singkat. Terima kasih untuk rekan Rima, dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih informasinya rekan Rio, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.